هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله. Kepada yang mulia Kiai Haji Abdul Majid Ayatullah Ibrahim sudi kiranya untuk mewisuda atau memberikan kenang-kenangan kepada santriwan yang telah sukses khatam Al-Quran bin Nabor Pondok Pesantren Darul Quran Al-Ibrahim. Muhammad Zaki. Putra dari Bapak Sariman alamat Duri Timur Konang Bangkalan. Muhammad Yasir Alfat. Putra dari Bapak Ustadz Muhammad Asari alamat Pak Pajung Bandung Konang Bangkalan. Abdul Hadi putra dari Bapak Ahmad Bunali almarhum alamat Sampian Konang Bangkalan. Imam Hanafi putra dari Bapak Lukman Hakim alamat Jalan Kiai Haji Akub Lugur Senasen Konang Bangkalan. Abul Khair putra dari Bapak Jepar alamat Batenang Konang Bangkalan. Syafiqin putra dari Bapak Busar alamat Bandung Konang Bangkalan. Abu Khairul putra dari Bapak Subiari alamat Pakes Konang Bangkalan. Jihad Rabbani putra dari Bapak Haji Hayat Masrur alamat Semeloh Pakis Konang Bangkalan. Mansudianto putra dari Bapak Ahmad Suhar alamat Batas Belega Bangkalan. Muhammad Nasir putra dari Bapak Hasanuddin alamat Pakis Konang Bangkalan. Muhammad Fuad putra dari Bapak Haji Munir alamat Pagelan Karanggayam Belega Bangkalan. Zainal Mustafa putra dari Bapak Muhammad alamat Bapenang Konang Bangkalan. Kurdi Irawan putra dari Bapak Muzayyin almarhum alamat Batan Pakis Konang Bangkalan.
durasi pengambilan gambar 1 menit. Hadirin para undangan yang berbahagia, inilah para wisudawan Pondok Pesantren Darul Quran Al-Ibrahimi yang khatam Al-Quran 30 juz bin Nador. Adapun kami umumkan wisudawan terbaik dari program khatam Al-Quran bin Nador diraih oleh saudara Muhammad Yasir Alfan, putra dari Bapak Ustaz Muhammad Asari, alamat Pan Pajung Bandung Konang Bangkalan, untuk maju 2 langkah. Hadirin dan perundangan yang berbahagia, inilah peraih wisudawan Khatmil Quran terbaik Pondok Pesantren Darul Quran Al-Ibrahimi diraih oleh saudara Muhammad Yasir Alfan bin Ustaz Muhammad Asari, alamat Pampajung Bandung Konang Bangkalan. Dan kepada para wisudawan Pondok Pesantren Darul Quran Al-Ibrahimi berkenan kembali ke tempat semula. Hadirin dan para undangan yang berbahagia, demikian tadi prosesi wisuda Khatmil Quran 30 juz bin Nador Pondok Pesantren Darul Quran Al-Ibrahimi.